Ratusan buruh yang tergabung dalam PC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam orasinya, buruh menuntut pemerintah agar membatasi impor bahan baku tekstil karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian pabrik di Kabupaten Bandung. Hingga saat ini sudah lebih dari 6.000 buruh yang dirumahkan akibat impor bahan baku dari luar negeri. Ratusan buruh yang tergabung dalam PCSPSI Kabupaten Bandung berunjuk rasa di depan pintu gerbang kantor pemerintah Kabupaten Bandung Selasa pagi. Dalam orasinya, buruh mendesak pemerintah agar membuat regulasi baru terkait pembatasan impor bahan baku produksi seperti kain, benang, dan lain-lain. Saat ini akibat dari banyaknya impor bahan baku produksi, banyak pabrik yang memproduksi kain dan benang yang gulung tikar. SPSI Kabupaten Bandung mencatat, sudah lebih dari 6.000 buruh yang dirumahkan akibat tidak adanya pembatasan impor bahan baku. Hari itu kan naik. Kedua, kita minta bahwa UMK yang akan ditetapkan di 20 November yang bulan depan itu minta dilaksanakan oleh para pengusaha, walaupun dalam kondisi seperti saat ini banyak membanjirnya barang-barang impor yang masuk ke kita. Terus yang ketiga, kita menolak impor yang masuk ke kita itu, menolak impor yang merusak produksi-produksi dalam negeri di kita. Buruh mendesak pemerintah agar segera membuat kebijakan baru. Tidak adanya pembatasan impor bahan baku dan kenaikan upah akan lebih memberatkan pihak perusahaan. Pembiaran perusahaan secara perlahan akan gulung tikar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.